Solidariti Malaysia membantu Aceh ketika tsunami pada 2004 menggerakkan semangat masyarakat Aceh sekitar Ampang menggerakkan misi bantuan banjir ke Maran Pahang. 2 tan barangan makanan asas serta peralatan asas bernilai RM130,000 dikumpul dengan kerjasama Yayasan Perlindungan dan Kesedaran Pencegahan Jenayah Malaysia, YPKPJ. Jadi saya ucapkan terima kasih saya kepada kerajaan Malaysia yang telah membantu Aceh di kala tsunami, dan selepas itu pun banyak pihak kerajaan membantu Aceh, dan wa'imalnya masyarakat Aceh juga membantu negara dalam misi-misi nasional apa saja. Termasuk komuniti Aceh di Malaysia juga bukan sahaja menghulurkan sumbangan ketika banjir, malah turut membantu keluarga terjejas pendapatan susulan COVID-19. Karena nak balas jasa orang tempatan, tak tahu macam mana kami sebagai peniaga yang telah dapat peluang dari warga tempatan. Sebaik mungkin bagi peluang untuk kami meniaga, untuk kami beramah mesra dengan masyarakat, sambutan masyarakat. Mungkin dengan jalan inilah untuk memperkuat, mempererat ukhuwah Islamiah kita, insyaAllah. Mereka menyatakan perkara itu pada pelancaran misi bantuan banjir Maran yang disempurnakan pelepasannya oleh Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga Ahli Parlimen Maran, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib.